tepuk tangan deh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Imo. Berdiri. Aku mau unboxing kado dari orang tuaku sama dari adikku, my little sister. Nah, ini yang dari orang tuaku ada dua, jadi ini sama dress. Ini midi dress gitu sih, karena aku kan lagi suka pakai dress sekarang. Jadi mereka beliin dua ini, terus sama sepatu. Mari kita buka. Bukan sepatu sih, aku minta sandal kemarin. Nah, tuh sandalnya. So pretty. Satu lagi. Yeay, lucu banget kan? Tuh. Okay, next. Okay, next. Ini dari adikku. Jadi kan aku pernah bilang butuh dompet. Jadi ini dia beliin dompet sesuai warna sukaanku sih. Karena aku suka warna pink. Nah, dia beliin dompet ini warna pink. Tuh. Okay. Kita buka. Wow, lumayan banyak ya. Card holdernya, terus kayak ini gitu, tapi kurang ajarnya dia. Dia masih ada taruh ini invoice-nya di sini, masih ada struknya di sini. Kita lihat tuh, katanya sengaja biar aku tahu harganya. Kurang ajar banget, tapi I love this. Aku suka dompetnya. Terima kasih. Ketawa dulu. Nah. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh my god. Lucu sekali. Mau buka salah satu kado ulang tahun dari teman aku, Koko Herwanto. Dia kemarin nanya sih kayak aku butuh apa gitu biar lebih bermanfaat kadonya. Jadi aku bilangnya waktu itu butuh tas warna hitam. Jadi akhirnya dia beliin. Nah, kita sekarang buka bareng-bareng ya. Ini mereknya Hey Local. Ini aku cari di Instagram sih, aku lihat produknya dia emang bagus-bagus. Tada! Tuh, hello Kak Lady. Terus, ini kita buka. Wow, wow, so pretty. Lihat nih. Emang aku lagi butuh tas ini sih, karena aku tas hitamku udah rusak kebetulan. Jadi aku minta beliin ini. Terima kasih. Yeay, kita udah nyampe di hotel favorit kita. Yeay, finally. Tuh, kita lihat view luarnya.
Wow. Tapi barang bawaan kita, mohon maaf, banyak banget. Yeay. Kita mau pindah ya. Iya, kita padahal cuma sehari. Hari ini aku mau unboxing kado dari sahabat aku Dina. Lihat, gede banget. Dan dia terniat banget. Ini ada 15 bungkus. Karena kan ulang tahunku di tanggal 15. Jadi sama dia sengaja dikasih surprise ada 15 pieces seperti ini. Mari kita buka bareng-bareng. Jadi di setiap bungkusnya itu ada nomornya kayak gini. Nah, kita cari dulu ya, mulai nomor 1. Oke, nomor 1 kita buka. Aku deg-degan sih, kayaknya isinya bakal aneh-aneh gak sih? Apa nih? Wow, ada photocard, terus ada tulisannya kayak gini. Hai Mbak kesayangan, terima kasih sudah selalu bersamaku. Semoga kita selalu bisa kayak gini ya Mbak. Love. Sarangi, makasih. Terus nomor 2. Nomor 2 ada apa ya? Aku penasaran sekali. Ada, aku susah. Tiap ini ada ininya dong, cardnya. Selamat ulang tahun Mbak, semoga setiap hari selalu good day. Terima kasih. Bakal terima kasih sampai nomor 15 nih kayaknya. So sweet banget. Mana ya nomor 3? Nomor 3. Nomor 3. Kayaknya snack. Ya, benar. Tulisannya, have a good time, Bar. Yuk nikmati setiap hari yang kita lewati. Bersyukur masih diberi waras. Apa nih? Nafas. Masih diberi nafas untuk hidup, kalau capek istirahat dulu ya, gitu, ini good time. Terus nomor 4. Ini aku agak cepet-cepet, takut kelamaan ntar videonya. Tapi semoga kalian gak bosen ya lihat video aku, semoga terhibur atau memberi suatu inspirasi. Oke, nomor 4 ada. Ada wafer superstar nomor 4. Tulisannya shining bright like a superstar. Keep strong and always smile. So sweet banget sih punya sahabat ya. Semoga kalian semua juga punya sahabat yang so sweet kayak Dina. Orangnya ada di situ tapi dia tidak mau keluar. Nanti kita jalan-jalan bareng sama dia di sini. Nomor 5. Ada coklat lover. Semoga kamu semakin sukses dengan segala hal yang kamu usahakan. Semoga kita bisa berjuang dan bertumbuh bareng-bareng gambar. See you on top. This is buffer top. Okay, next. Jadi yang bikin kita suka nginep di sini itu karena ada fasilitas yang lengkap. Jadi ada microwave ini dan juga ada kulkas. Nah, kita sekarang mau ngangetin ini dulu, kita panasin lagi. Nah, ini udah kita masukin. Sekarang kita
Panasin 1 menit. Nah, ini aku kasih lihat isi kulkasnya. Ya. Tuh, kita udah taruh beberapa minuman kita beli tadi. Ini kita beli ya, ini kita beli. Bukan free dari sini. Gitu, jadi lumayan kalau kita punya makanan yang atau minuman yang lebih bisa kita simpen. Nomor 6. Ada selai oleh. Ya, tulisannya apapun yang kamu hadapi, kamu harus tetap selai ya, Mbak. Jangan stres-stres. Oke, siap. Tuh. Nomor 7. Di mana kan nomor 7? Oh. Si kecil. Si kecil mungil. Susah. Ada biskuit. Semangat selalu menjalani hari-harimu yang baru, walaupun kadang berat, tapi aku yakin kamu bisa kuat. Fighting. Tuh, ada biskuit. Lalu lanjut nomor 8. Ini terniat banget sih. Dia nyiapin banyak hadiah dan bumbu satu-satu, kasih ucapan satu-satu. Hey, ada permen. Wow, ada permen. I love you too. Ini, oh ada tulisannya juga. Jangan sedih, ada tulisannya. Tapi gimana bukanya? Ada nggak sih ini? Nggak ada ya kayaknya. Ya sudah, dia cuma mau bilang I love you. And I said I love you too. Kemudian nomor 9. Kalian ikut deg-degan nggak sih bukanya? Iya, untuk masker next trend. Tulisannya, walaupun sekarang pakai masker lama-lama suka ngap, semoga ini masih bermanfaat ya, Mbar. Terima kasih ya, kan kita masih harus pakai masker ya kemana-mana untuk menjaga agar tidak menulari orang kalau kita lagi nggak enak badan. Kemudian nomor 11. Wow, kesukaan aku. Mie gemas. Tulisannya, terima kasih sudah menjadi teman yang enak untuk segala suasana. Semoga kamu selalu bersamaku ya, Mbak. Siap. Siap pokoknya. Oke, lanjut nomor 10. Kalau dilihat isinya, sepertinya ciki. Mari kita lihat. Oh, ternyata salah satu snack favoritku juga. Ku suka, keripik singkong ku suka. Panjang tulisannya, mari kita baca. Ku suka kamu, sahabat yang selalu ada walaupun mau ketemu aja susah banget. Ya jujur kita kayak walaupun satu kota itu
kayak cuman sebulan sekali bisa ketemu. Gara-gara sebenarnya dianya yang sibuk sih, karena kan aku lebih fleksibel ya. Karena aku punya bisnis, jadi aku lebih fleksibel, bisa nyamperin aku ke kafe juga kan kalau misalnya pengen ketemu. Tapi dia yang seorang dosen itu susah banget, jujur. Jadi kita ketemu kayak sebulan sekali gitu. Walaupun kita susah ketemu, tapi kita selalu ada di dalam setiap momen berharga. Semoga selalu kayak gini ya, Mbar. Oke, lanjut. Nomor 11. 11. Mana ya? Oh, tadi nomor 11, sekarang nomor 12. Sekarang nomor 12. Kita buka. Oh, ada apa nih namanya? Scrunchie. Yes, scrunchie lupa namanya. Ada scrunchie. Semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat kalau ini ya. Oke, okay, next nomor 13. Ada apakah ini? Wow. Apakah ini? So sweet banget dia. Mbar, semoga ini bisa bermanfaat ya buat menyimpan semua kenangan. Isinya figura. Figura ya? Figura dari ini memanfaatkan kardus nih. Lucu banget kan? Tuh. Kita masukin fotonya di sini. Gitu. Ini talinya buat apa ya? A few moments later. Oke, tadi karena sempet ada kendala, jadi kita tadi sampai di nomor 13. Itu ada figura yang nanti kita bisa isi foto terus digantung. Nah, nomor 14 itu ada kitchen set. Oh my god, aku terharu. Padahal aku tadi udah terharu banget, cuma nggak kerekam. Jadi ini ada tulisannya, hai Mbak, selamat ya buat rumah barunya. Maaf, hadiahnya super duper telat. Semoga sering-sering ditempatin rumahnya, betah dan berkah. Oke, siap. Aku bakal semangat masak sih, ini lucu banget. Warnanya pink. Oke, nanti kita buka lagi ya. Atau kita shoot lagi kalau kita pakai masak-masak. Karena aku bakal bikin konten masak juga. Yang terakhir, nomor 15. Apakah ini? Oh, besarnya, berat lagi, apa ini? Wow, Masya Allah, tulisannya Masya Allah. Tabarakallah. Mukena ya kayaknya. Mari kita lihat. Oh iya bener, mukena, Masya Allah. Ih, bagus banget warnanya. Motifnya, Masya Allah, barakallah, aku terharu punya sahabat sebaik dia. Dan aku kadang-kadang suka nggak perhatian. Oh my god, lucu banget tuh, keren banget warnanya, cantik banget kayak aku. Thanks. Ya ada sajadahnya juga, sajadah kecil. Oh my god, sudah. Habis 15. Itu ada kartnya. Oh, ada kartnya. Di mana? Enggak ada. Di boxnya. Di boxnya. Enggak ada. Itu. Oh, iya ada kartnya. Mohon maaf ya, mari kita baca. Hai Mbar, menutup tanggal 15 ini, semoga harimu menyenangkan. Oh, harusnya dibuka per hari ya. Tapi berhubung kita baru ketemu hari ini, terus kita staycation. Jadi akhirnya udahlah, buka semuanya aja hari ini. Gitu. Semoga ini mewujudkan keinginan kamu buat ganti mukena. Tahu aja dia aku pengen ganti mukena. Semoga bermanfaat ya, Mbar. Semoga setiap kamu pakai mukena ini saat sholat, kamu ingat aku dan selalu menyertakan aku dalam setiap doamu. So sweet banget. Jadi pengen nangis. Terima kasih, Masya Allah, Barokah Allah Dina, terima kasih. Semoga aku juga bisa menjadi sahabat yang baik buat kamu. Kamu, dia di situ, buat kamu dan sahabat-sahabatku yang lain. Semoga teman-teman semuanya yang nonton videoku ini juga dapat
sahabat yang baik dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Oke, terima kasih sudah mengikuti unboxing hari ini. See you on the next vlog. Bye.